Saya Sandy KL, apa kabar kalian semua? Nah teman-teman, di video kali ini kita mau buat es buah untuk acara pernikahan. Jadi bahan-bahannya ini dia. Bahan-bahan yang kita pakai, kita ada buah naga, ada nangka juga, dan ini ada melon. Ada melon dan juga ini semangka atau tembikai. Nah nanti kita tambah lagi dengan buah anggur merah dan anggur hijau. Oke? Buah naga dulu. Iya. Iya. Halo guys, kami mau pergi acara nikahan. Boleh sekarang, Tid. Apa? 3 km. Ini. Ya, air. Mau. Udah, masuk dalam. Udah, mau ikut pakai. Tak payahlah kita masuk. Kita mau susun itu dulu. Jom. Hah? Jalan. Jom. Sana. Jalan. Mana kan? Jalan. Catering. Mana catering? Halo. Adik kekasih kami, Pendeta Darius Tangan dan Juliana Lino, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Doa dan harapan kami bahwa biarlah kiranya keluarga yang baru kalian menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kak, belum ku mimpi lah ke VIP. Orang semua mak. Jangan sakit pinggang saya. Jadi kalau besok dia sakit pinggang itu.
Terimalah persembahan kami. Ini persembahan tarian dari FCC Selayang Kuala Lumpur atau Gereja FCC Selayang Kuala Lumpur. Nah, ini kami tuh sambil senyum-senyum ya teman-teman, karena di sini kita itu lagi happy-happy. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi jika ada salah dan silap di dalam gerakan kami ini teman-teman, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan, karena kami itu latihannya cuman sebentar saja. Jadi ya biasalah, dan semua yang ada di dalam ini semua sudah mamak-mamak, jadi ya maklumin aja lah, mungkin sudah agak kaku ya, gerakannya agak kaku. Jadi ya tidak apa-apalah, ini cuman kita buat hibur-hiburan aja ya kan teman-teman. Oke, silahkan menonton sampai selesai ya, karena endingnya itu bagus sekali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oh ya teman-teman, mungkin ada sesetengah penonton atau follower saya yang menonton video ini. Nah, ini tuh fokus dengan lelaki yang berjoget-joget itu. Dia itu sebenarnya hanya bergurau ya teman-teman, dia agak mengganggu supaya kita tidak fokus. Nah, biasanya kalau kita buat tarian seperti ini, kadang-kadang ada di sawer ya teman-teman, ada saweran begitu. Tapi di sini karena kami tidak punya tempat untuk orang menyawer kami, jadi kami tidak dapat saweran. Tapi itu tidak apa-apa, karena kami buat persembahan ini untuk meramaikan suasana saja ya. Oke teman-teman, nah beginilah biasanya yang terjadi ya, walaupun kita di perantauan begitu, tapi kekompakan dan kesehatan itu tetap kita jalin ya teman-teman. Dan adat kita itu tetap ada juga ya, kita ini seperti kalau adat pernikahan seperti ini tetap ada tarian mak gelu, ada orang menyanyi juga, dan ada tarian seperti yang kami lakukan pada saat ini teman-teman di dalam video ini ya. Jadi tergantung dari orang-orang mau mempersembahkan apa, boleh semua ya, baik itu tarian adat, baik itu tarian seperti ini, baik itu menyanyi, karaoke, boleh semua. Tapi didaftar ya, supaya pihak panitia boleh mengatur dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Walaupun kita jauh di perantauan, tapi ya beginilah keadaan kami di perantauan teman-teman. Tetap kita seperti ini ya, happy-happy begitu. Setidaknya mengurangi rasa rindu kita dengan kampung halaman. Jadi apapun yang kita lakukan, kita yang sebaik-baiknya adalah kekompakan dan kesepakatan. Betul tak teman-teman? Jangan bosan, jangan letih ya teman-teman. Memang durasi musiknya ini agak 5 menit lebih, jadi sebentar lagi udah selesai ya. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Inilah dia keseruan kami di pesta pernikahan Pendeta Darius dengan Juliana kemarin ya teman-teman. Jadi saya itu minta maaf banget ya teman-teman, karena di awal-awal video tadi yang buat es buah itu, sebenarnya videonya itu agak panjang juga kalau ada waktu untuk merekam video. Tapi karena saya yang dipercaya untuk menghandle es buah itu dengan teman saya yang baju merah di dalam video ini ya, kami berdua yang dipercayakan untuk menghandle, dan yang di tengah itu pakai baju gold atau kuning itu yang mensponsor ya teman-teman. Jadi saya dengan yang baju merah itu dipercayakan untuk menjaga es buah itu, jadi saya tidak ada waktu untuk merekam videonya. Jadi saya tidak spill apa-apa saja yang diletakkan di dalam es buah itu. Tapi di sini saya boleh jelaskan ya, es buah itu kita letakkan santan, gula, buah anggur merah, anggur hijau, nangka, melon, tembikai, dan juga buah naga ya teman-teman. Nah begitu aja, dan di dalam kita juga letakkan biji selasih. Nah seperti itu dia bahan-bahan dari es buah tadi. Saya minta maaf banget teman-teman, karena saya tidak sempat merekam karena betul-betul begitu sibuk betul-betul. Karena kami juga sampai di tempat ini agak telat ya kan, jadi saya gak sempat merekam, dan saya tidak sempat untuk mencari orang supaya dia merekam ketika kami meracik es buahnya itu. Oke, nah terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini.